Mungkin banyak dari sebagian orang yang belum mengetahui kelebihan dari bahan makanan. Anda pasti sudah tahu minyak kelapa sawit yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Ada juga kopi luwak yang bijinya berasal dari yang dimakan oleh seekor luwak. Nah, yang satu ini pasti Anda belum tahu. Ada juga makanan yang ternyata bisa dijadikan sebagai bahan peledak. Saya lagi makan kacang tanah nih. Dan tahu nggak kalau kacang tanah ini mengandung senyawa dinamit? Caranya sebenarnya simple aja ternyata bisa mengujinya. Pada saat kita merebus kacang tanah, waktunya 3 menit saja. Lalu ditiriskan, ternyata kacang itu akan menghasilkan minyak kacang. Nah, minyak ini karena minyak nabati, jadi bisa digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng ini kemudian jika diolah itu akan menghasilkan gliserol. Nah, gliserol ini akan menghasilkan zat nitroglycerol. Zat inilah yang kemudian dijadikan menjadi bahan pembuat dinamit. Gula bersifat mudah terbakar. Di dalam gula ada kandungan zat anti-caking agent yang mudah terbakar. Jika di dalam sebuah ruangan ada partikel kecil gula atau ada debu gula di atas meja dan kemudian Anda menghentakkan meja dan menyalakan korek api, hentakan debu tersebut akan menghasilkan sebuah ledakan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Fire Protection Association, jumlah debu yang dibutuhkan hanya 5% untuk menghasilkan ledakan yang cukup signifikan. Nah, berikut ini ada fakta unik tentang gula. Pertama, gula ternyata bisa menghasilkan energi listrik. Ada sebuah penelitian yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Amerika Serikat yang menemukan ternyata ada perangkat baterai yang energinya dihasilkan dari gula. Dan ini adalah baterai ramah lingkungan pertama yang energinya dihasilkan dari gula. Yang kedua, gula ternyata bisa menyebabkan kebakaran pabrik di Georgia. Pada tahun 2008 ada sebuah pabrik yang tiba-tiba terbakar dan telah menewaskan puluhan pekerjanya. Nah, kebakaran dari pabrik tersebut ternyata dipicu dari akumulasi debu gula yang ada di dalam pabrik tersebut. Pemadam kebakaran Georgia mengatakan ledakan tersebut merupakan kecelakaan industri terparah selama 14 tahun terakhir. Kejadian di pabrik Imperial Sugar Company tersebut menjadi perhatian internasional. Jagung ternyata bisa menjadi bahan peledak. Kandungan bahan etanol yang ada di dalamnya sangat mudah terbakar, sehingga jagung dapat diolah menjadi bahan peledak. Jagung juga ternyata dapat diolah menjadi popok. Tidak hanya itu, jagung juga dapat diolah menjadi plastik. Karena terbuat dari jagung, maka plastik tersebut sangat mudah terurai. Tidak hanya itu, ternyata jagung juga menjadi bahan makanan yang mudah diserap, sehingga baik untuk tubuh. Perubahan iklim sangat berdampak di dunia. Kekeringan dan banjir sangat bisa dirasakan, terutama pada pertanian. Banyak sekali lahan pertanian yang kemudian tidak produktif. Namun ada sebuah inovasi yang dilakukan di Jepang. Dibuatlah sebuah pertanian di dalam lahan yang tertutup. Nah, sebenarnya lahan ini adalah bekas pabrik Sony yang kemudian disulap menjadi lahan terbesar yang memiliki teknologi yang sangat tinggi. Nah, ini kemudian yang memungkinkan para petani bisa memanen ribuan selada hanya dalam satu hari. Masih soal teknologi makanan, jika Anda salah satu yang mungkin memiliki mimpi, memiliki mesin yang bisa memproduksi makanannya dengan sendiri, bisa jadi ini bisa menjadi kenyataan. Ada sebuah teknologi yang ditemukan, printer makanan 3D. Ini memungkinkan Anda untuk bisa memproses makanannya sendiri. Caranya sederhana, Anda hanya perlu memasukkan bahan makanan dan jangan lupa masukkan pula datanya.
Mesin ini secara otomatis akan memproduksi bahan makanannya sendiri dan menjadikan bahan makanan atau menjadikan makanan yang Anda inginkan. Selain itu, ada juga nih, NASA sedang mengembangkan temuan di mana ada tanaman hidroponik di dalam ruangan. Ini memungkinkan tanaman dan buah ini bertumbuh seperti pada layaknya tanaman dan buahan pada umumnya. Namun, ini khusus dibuat untuk para astronot sehingga mereka bisa mendapatkan makanan yang sehat.